Mitra TATV, mendirikan kelompok bimbingan ibadah haji atau KBIH merupakan cita-cita mulia Yayasan Nurul Salam Al-Khair dalam membantu umat muslim mengerjakan rukun wajib yang kelima, yaitu ibadah haji maupun ibadah umroh di Tanah Suci. Kelompok bimbingan ibadah haji Nurul Salam Al-Khair pada hari Selasa malam tanggal 19 Mei 2015 kemarin mengadakan acara pengajian yang dilaksanakan di Kompleks Masjid Nurul Salam Al-Khair di Dukuh Ngasemerjo, Desa Triagan, Kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Dengan mengambil tema bersama KBIH Nurul Salam Al-Khair menuju Baitullah menggapai kemabruran. Pengurus KBIH melaksanakan tasyakuran pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair yang telah lama dicita-citakan. Sejumlah tamu undangan yang menghadiri acara pengajian tasyakuran pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair antara lain Bupati Sukoharjo Bapak Haji Wardoyo Wijaya SHMH, Penasihat Yayasan Nurul Salam Al-Khair, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan beberapa tamu undangan serta jamaah masjid dan masyarakat sekitar. Rangkaian acara pengajian akbar dimulai dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Haji Suyono dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia serta ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Ketua Panitia Dr. Andus Haji Haris Fuadi. Dalam acara sambutan, Penasihat Yayasan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ongko Cahyono MSC memberikan ucapan selamat atas pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair. Kami sebagai penasihat merasa bangga dan mengucapkan selamat atas pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair. Dan ini merupakan salah satu penambahan bentuk amar ma'ruf dari Yayasan Nurul Salam Al-Khair. Mudah-mudahan pendirian ini menjadikan tambahan amal-amal soleh daripada para pengurusnya dan tentu saja kita semua sebagai jamaah di Masjid Nurul Salam Al-Khair. Rangkaian acara pengajian akbar juga diisi dengan ikrar yang diucapkan oleh pengurus kelompok bimbingan ibadah haji Nurul Salam Al-Khair. Dalam salah satu ikrar yang diucapkan, pengurus KBIH Nurul Salam Al-Khair berjanji memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon jamaah untuk memperoleh kemabruran haji. Mengadakan tasyakuran pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair. Kami atas nama jajaran penasihat Yayasan menyambut baik dan mengucapkan selamat atas didirikannya KBIA Nurul Salam Al-Khair. Kami berharap mudah-mudahan para pengurus Yayasan terutama khususnya KBIA Nurul Salam ini bisa bekerja secara amanah
mengemban amanah dari para jamaah, bekerja secara profesional sampai akhir nanti dan di dalam memberikan pelayanan. Kami ikut bangga bahwa Yayasan Al-Khair, Yayasan Nurul Salam Al-Khair pada saat ini terus menambah kegiatan-kegiatan amar ma'ruf menungkarnya untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ini. Kedepan kami berharap yayasan ini terus bisa mengembangkan media-media dakwah sesuai dengan kemajuan teknologi. Untuk itu kami sebagai penasehat, atas nama penasehat, kami ucapkan selamat dan sekaligus ikut mensukseskan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua. Amin. Selesai pengucapan ikrar, acara pengajian akbar dalam rangka tasyakuran pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair dilanjutkan dengan sambutan dari Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo dan dilanjutkan sambutan dari Bupati Sukoharjo. Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sukoharjo mengucapkan selamat kepada Yayasan Nurul Salam Al-Khair yang malam hari ini telah mendeklarasi untuk pendirian KBIH. Semoga KBIH di Nurul Salam ini dapat berjalan dengan baik dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Kepala Pemak Pak Cimas Dion tadi, bahwa KBIH merupakan satu mitra pemerintah. Dan harapan kami ini sangat luar biasa, karena apa, saya yakin karena pengikut pengajian di sini banyak dan nanti berkembang, akhirnya apa yang malam hari ini dikirakan insya Allah berjalan dengan baik. Inti dari acara pengajian akbar dalam rangka tasyakuran pendirian KBIH Nurul Salam Al-Khair yaitu tausiah yang disampaikan Kiai Haji Muhammad Amir SHCN. Seluruh jamaah dan tamu undangan yang hadir sangat antusias mendengarkan tausiah yang memberikan semangat dalam meningkatkan keimanan. Juga macam dulu juga ada positifnya, tapi ini saya nilai selalu bantu masjid-masjid, pondok-pondok, yatim piatu, umat itu dibantu. Alhamdulillah. Bapak Koyasan bertanya saji kuat. Gitu? Kuat si kuati, jangan kuati. Kalau ini juga kamu dan kita semua, saya pun selalu pengajian di mana-mana. Besok pagi di Tawamangu juga pengajian, insya Allah juga di mana-mana juga di daerah Nobongko, Sukoharjo, Jakarta. Untuk itulah dalu menika kula badhe matur. Bapak Ibu niki kepengin swarga napa neraka? Sing neraka ngacung. Bapak Ibu rakyat mau dalan swarga kabeh. Ning dalan swarga kan dadi kita hukmat jannah bil makar. Swarga iki amune rasa penuh pengorbanan perjuangan. Kudu ngidapi S7 surat Al-Mulk 111. Eskitunya siji sahagat, sholat, sodakoh, lihat zakat, siang Ramadan, silaturahmi, subuh, sahagat. Mungkin kita lalu dua terdiri, al-mu'minun satu sampai sini. Dijamin suatu fikus. Haji sing mabrur, di suatu fikus. Suatu. Bila sini ke KPIH, Nurul Salam Al-Khair, kita akan sambut mudah-mudahan tiap-tiap tahun berkembang terus, latar kabungna, taubat, terus meningkat. Dan saya sendiri haji pertama tahun 80, bimbing kota Surakarta 200 jamaah. Ini sampai ke kantun Rongpulu Singjimurik. Singjimurik itu 110, tahun 80, haji pertama. Ternyata alhamdulillah, kita syukuri. Dari tahun-tahun tambah terus 800. Suka kerja sambil sekitar 501 kata Bapak Ketua Menteri Agama Sukoharjo.
Nah, tahun 80 ini kan tunggu wonten. Pertama, harus satu gawe sendiri. Ya Allah, guru dengan pandemi sehat jasma rohani iman Islam kuat ilmu semanfaat kita dengan pandemi umur panjang itu akhirat ternyata dua sampai tahun itu dosa wadu isi mulat isi dakwah isi ngurus masjid dan pesantren. Saya nuruki pertama kali saya tahu Lasir Waru Ambarawa. Nah, waktu saya pasti ada mau ke tempat kerja, nikah pulang ke Saben, nongkrong nongkrong ya kita berapa jam? Saya kepingin Sukarjo betul-betul makmur, maju, aman, personal, unggul, kita dan yang lupa hina dan apa dihadap. Selaku panitia memberikan apresiasi kepada Bapak Ibu para jamaah, terutama jamaah rutin akad pagi dan jamaah-jamaah pengajian yang lain yang telah meluangkan waktu untuk malam ini khusus dalam rangka tasyakuran berdirinya KPIH Nurussalam Al-Khair yang sejak lama sudah dicita-citakan oleh seluruh para pengurus dan para penasihat Yayasan Nurussalam Al-Khair. Pada kesempatan ini pula, kami selaku Ketua Yayasan Nurussalam Al-Khair sekaligus Ketua Panitia Pengajian Akbar dalam rangka pendirian KPIH Nurussalam Al-Khair mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sebagaimana kita lihat pada malam hari ini antusias daripada jamaah yang luar biasa. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak Muspika Kecamatan Mojolaban. Saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan Satuan Tugas Nurussalam Al-Khair. Saya ucapkan terima kasih kepada para relawan, para mujahid mujahidah yang telah membantu sukarela dengan begitu antusias dan ikhlasnya dalam rangka memberikan kontribusi positif untuk memperlancar acara pada malam hari ini. Sekali lagi kami atas nama panitia, apabila ada kekurangan, ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, sekali lagi atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kami juga mohon doa restu, mudah-mudahan KPIH Nurussalam ini dapat mengembangkan sayapnya untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi calon-calon jamaah haji di masa-masa yang akan datang. Kami bersama rekan-rekan seluruh pengurus KPIH Nurussalam Al-Khair siap untuk melayani, membimbing, membina calon jamaah haji untuk menggapai kemabruran haji. Selamat dan sukses atas didirikannya kelompok bimbingan ibadah haji KPIH Nurussalam Al-Khair. Semoga dengan didirikannya KPIH Nurussalam Al-Khair, semakin banyak jamaah haji yang mendapatkan bimbingan dan pelayanan yang terbaik dalam menjalankan ibadah haji ke tanah suci sampai menjadi mabrur.